Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Tunjukkan Kasih-Nya, didasari ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dan 35. Tidak ada orang miskin di antara mereka, karena pemilik tanah atau rumah akan menjualnya dan membawa uangnya kepada para rasul untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kasih Tuhan mendorong memberi. Yohanes 3 ayat 16 memberitahu kita, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia memberi. Karena kasih-Nya ada di dalam kita, kita juga harus memberi. Gereja dalam Kisah Para Rasul memberi contoh bagaimana kita menunjukkan kasih-Nya dengan memberi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Orang-orang Kristen ini begitu penuh dengan kasih Tuhan, sehingga mereka lebih peduli untuk membantu orang lain dibanding hal lainnya. Mereka terus-menerus memberikan apapun yang mereka bisa untuk pekerjaan pelayanan, dan Tuhan memberkati mereka sebagai balasannya. Mereka memahami kekuatan berinvestasi dalam kerajaan Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka sebagai imbalannya. Mereka mempunyai sikap, mari kita pastikan semua orang diurus. Mereka mencamkan kata-kata Yesus ketika Dia berkata, dunia akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-murid-Ku melalui cara kamu saling mengasihi. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.